Mencari bibit kelinci yang berkualitas, guys. Nah, tentunya dalam proses pemilihan bibit kelinci, kita harus selalu mencari kelinci yang punya prospek besar, guys. Nah, seperti ini, guys. Untuk telinganya sendiri tegak lurus berdiri, dan juga dari bentuk kepalanya dapat kita lihat. Nah, seperti ini, guys. Untuk kaki-kakinya juga tegak, bandingkan dengan kelinci yang kedua. Untuk kelinci yang kedua, mungkin dari segi postur badan, kaki-kaki dan juga kepala ini lumayan besar, guys. Tapi cuma sayang di telinga ini agak kepleh. Ini tentu saja kurang prospek untuk bibit untuk peternak kelinci, guys. Nah, seperti ini.